Selamat datang di kanal Dr. Sandy Wijaya. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai karya Juan Luna. Juan Luna merupakan salah seorang seniman kenamaan dari Filipina pada era Raden Saleh. Kalau di Indonesia ada Raden Saleh, di Filipina sana ada Juan Luna. Karya ini kami saksikan di National Gallery Singapura dengan judul Spain and the Philippines. Ini kalau kita lihat, ada dua orang wanita menaiki sebuah tangga menuju sebuah tempat yang terang sekali. Dua wanita ini seperti satu wanita bangsawan dengan kulit putih yang melambangkan Spanyol, dan satu lagi kulitnya agak sawo matang melambangkan Filipina. Juan Luna banyak menerima pesanan-pesanan lukisan tersebut sebagai bentuk propaganda Spanyol atau pada masa kolonialisasi Filipina oleh Spanyol. Lewat karya Juan Luna, dia telah membuka jalan bagi seniman-seniman Filipina berikutnya untuk diterima di dunia. Demikianlah, saya Dr. Sandy Wijaya, berterima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya.